Rail laut keren, harga 500 ribuan. Oke, di sini ada Fugutora 3 yang saya pegang ini ukuran 6.000 ya. Sudah ada tulisan SW alias salt water ya, berarti dia aman buat air asin atau air laut ya. Ini untuk mancing di laut ya, seperti ini bodinya keren banget lur ya, keren banget. Ini tampak samping seperti ini. Ini tampak belakang ada tulisan design by Japan, tampak samping lagi seperti ini. Ini atasnya. Nah, dari depan seperti ini guys. Oke, ini dari depan. Untuk knopnya sudah dari aluminium, handle-nya dari aluminium ya. Ini sudah pasti aluminium. Lumayan nyaring juga. Oke, seperti ini. Kita lihat gear rasionya, dia tertulis 6,0 banding 1 ya. Terus ada apa lagi nih? Line capacity, ini dia. Dari 0,20 bisa sampai 290, 0,22 bisa sampai 250 meter, dan 0,25 bisa sampai 220 meter ya, seperti itu. 0,37 masih lanjut lagi nih ya. 0,37 nih 290. Ini mungkin yang 0,37 ini yang PE ya, yang PE. Terus 0,40 bisa sampai 250, dan 0,43 bisa sampai 220 meter, seperti itu. Oke, ini udah keren banget, dia pakai stainless steel ball bearing ya, cakep banget, warnanya cakep banget loh. Dia juga sudah smooth guys, tuh, mantep banget, keren banget. Dia ada 13 plus 1 ball bearing ya, stainless steel ball bearing dia, keren banget. Harganya sekitar 500 ribuan. Monggo langsung saja di order ya guys ya.